berita baik hadir di DCFX. Ini dia fitur impian semua traders, apalagi kalau bukan akun mikro. Yap, betul. Kamu sudah bisa trading dengan minimum 0,01 lot dan deposit mulai dari 500 ribu aja loh. Kini nggak ada lagi deh alasan untuk nggak mulai investasi. Small start, big cool. Right now at DCFX. Gue baru aja dapat satu trik rahasia buat lo semua yang pengen punya penghasilan tambahan. Dan itu bukan tips bikin usaha F&B atau bikin bisnis fashion kayak biasanya. Guys, daripada lo buka bisnis yang belum pasti keuntungannya, mending lo cobain deh trading di platform DCFX. Platform trading yang udah dapat penghargaan sebagai best broker dari Bapepti dengan predikat A++++. Oke, gue bakal jawab dua pertanyaan terbanyak nih ya. Ini yang pertama. Nah, jawabannya tuh proses buka akunnya cuma 10 menit. Ini tuh sangat praktis dan cepat banget di DCFX. Nah, kalau yang ini jawabannya tuh eksekusinya cepet, aman, dan kembang banget. Buat deposit dan withdrawnya, nah jadi buat lu para trader pemula atau yang udah berpengalaman, mending langsung download aja deh di CFX, Super App di App Store atau Play Store, dan lu udah gak perlu khawatir lagi soal keamanan dan kenyamanannya saat lu trading nanti. Oh ya satu lagi nih, sejak tanggal 18 Maret ada program swap free dari DCFX, di sini semua klien DCFX tuh bisa merasakan gratis biaya swap atau inap posisi pada instrumen tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Jadi langsung aja klik link di bio gua buat yang pengen mulai trading di DCFX. Halo traders, halo semuanya. Jumpa lagi barengan sama saya, Amil Akbar, host di CFX Indonesia, dan juga ada Kak Ayu Putri dan juga ada Kak Andrew. Wow, ini NFP di bulan April sepertinya uh, agak beda dari bulan-bulan sebelumnya. Kita akan simak gimana keseruan untuk live uh, NFP pada malam hari ini. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin kita akan sapa dulu untuk analis kita. Seperti, sepertinya nih happy aura-aura. Bukan aura-auraan, aura-aura bawa duit nih. Gimana, kok Andrew dan Kak Ayu dulu? Mungkin siapa dulu uh, yang sapa untuk para tradersnya? Halo semua, halo. Oke, cukup. Ternyata cukup simpel ya, cukup. Halo semuanya, udah. Yeah simpel, jelas, padat ya. Clear. Oke. Okay. Uh, Oke. Okay. Kita akan bahas mengenai NFT malam hari ini tentunya dan mungkin uh, seperti apa keseruannya. Nanti yang akan share uh, materi yang pertama itu dari Kak Ayu atau Ko Endro ini. Halo, mungkin halo semuanya. Selamat malam, deg-degan ya. Semuanya hasil non posisi-posisi gimana? <laughs> Oke, okay. uh, hari ini kita akan membahas fokus non-farm efeknya terhadap emas, ya. benar ya, Pak Andrew, sama Kak Ana ya? dan saya yang kita lihat kan emas kan udah mencapai record high kemarin di 2304 juga secara fundamental kita lihat juga karena dia melemahnya US dollar juga Central Bank atas suku bunga juga ditambah permintaan sent para Central Bank yang naik 20% dari total permintaan dunia yang tetap pada tahun 2023 itu sebesar 1.037 ,03, ton kalau kita compare ya tahun 2022 itu hanya 500 ton udah double ya uh, juga juga permintaan investasi untuk ETF itu yang harus masuknya sangat besar jadi menjadikan juga salah satu support untuk uh, emas itu juga cukup menjadi strong buy juga jago juga ada komentar dari Bank of America Bank of America security yang dibilangnya target tahun ini ada 2400 Oke okay, mungkin saya lanjutin juga ke Pak Andrew ya ya terima kasih kayu <laughs> oke okay jadi di sini um, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh kayu uh, Kak Ayu, ya aku manggilnya Kak aja ya, biar kita kesana biar lebih dekat gitu ya. <laughs> ya jadi sebenarnya um, untuk prediksi ya untuk malam hari ini, ya seperti yang tadi saya sudah bilang pada saat di morning, ini tadi yang dibilang uh, report dari Kak Ayu itu uh, ada benar juga. Karena memang sebenarnya kenapa tadi ada seorang analis itu dia mem, uh, fokusnya hanya ke 2.400 dulu karena pastinya di sini kita harus cek dulu ya kita harus cek dulu kira-kira ini benar apa enggak nih ya kan ke 2400-nya karena kan kejadiannya kita belum tahu nih ya kan meskipun ada yang udah bilang dan ada yang udah pernah lihat juga bahwa dibilang katanya sampai 2500 bla 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 oke okay, it's, it's oke okay, ya kan tapi di sini kan kita maksudnya secara langsungnya live itu kita belum lihat sama sekali ya jadi so far jadi kita uh, Pelan-pelan dulu aja, tapi kalau misalkan kalian masih berasumsi bahwa kan sampai 2.400 atau 500 sah-sah saja, ya itu keputusan dan analisa Anda sendiri. Oke, bedaan pastinya di sini, sebelum saya mulai juga, di sini sebelahnya ada barcode, ini kesempatan emas nih karena ini non-farm payroll adalah saat-saat yang biasa ditunggu oleh para trader trader semua nih, ya. Jadi saya rasa perlu untuk diperhatikan. Oke, oke, mungkin sedikit itu aja untuk kalau dari saya dan saya setuju sama. Kayu sebenarnya kalau untuk sampai 2.400 itu sebenarnya masuk ya kan karena harga tertinggi terakhir itu kan dia sudah sampai 2.300 berarti next targetnya terjauh mungkin sampai 2.400 ya kan tapi nanti kita lihat dulu aja apakah ini nanti harganya akan terbang tinggi atau bagaimana dan berdasarkan dari prediksi prediksi saya ini nampaknya hanya ada dua kemungkinan oke okay? dan kalau versi saya ini mungkin uh, saya lebih memilih nampaknya dia akan lebih langsung naik kayaknya ya langsung naik tinggi naik ke atas atau mungkin dia ada sedikit penurunan dulu baru naik, nampol lagi naik ke atas ya ada dua ada dua kemungkinan karena sebenarnya soalnya ada berita yang namanya berita Kanada ya unemployment jadi harus benar-benar diperhatikan juga Kanada unemployment sama US unemployment jadi itu harus benar-benar diperhatiin juga bukan berarti kita fokus sama non farm payroll juga ya tapi biasanya nanti kalau misalkan dari Kanada dan juga dari apa uh, US yang unemploymentnya dua-duanya sama, uh, sama ke non farm payrollnya jadi satu gitu hasilnya bisa aja di sini hasilnya malah nanti terbangnya tinggi banget harga emasnya. Ya, jadi saya rasa ini perlu untuk diperhatikan dan uh, saya ingatkan juga buat Anda semua yang kira-kira mau ya mau um, bukan merasakan maksudnya mau coba untuk uh, apa namanya merasakan kayak trade kayak begini ya atau mungkin buka dari analisa langsung pastinya jangan lupa ya langsung aja tadi download aplikasi di tadi serta pastinya harus siap terhadap risiko. Ingat saya nggak peduli Anda mau pakai strategi jungkir balik ya, apapun itu, tapi risiko tetap harus siap ya. Kalau nggak siap risiko, saya sarankan lebih baik jangan apapun itu strategi dan itunya. Oke, okay? karena ini ya <gifat> bukan masalah cacing-cacing naga-naga ya, tapi ini masalah kesiapan ruginya. <gifat> itu aja sih, paling ya. Jadi kira-kira mungkin seperti itu, dan saya sih memprediksi ini kayaknya lebih masuknya itu lebih ke apa naik langsung, saya memprediksinya karena. Ini yang komplotan-komplotan US ini ya seharusnya dia juga ikutan sama keadaannya sama ke US. Jadi semakin memburuk. Contohnya seperti ponstering, ponstering aja mungkin kalau anda yang udah pernah lihat berita itu ada beberapa negara yang udah uh, bang apa bisa dibilang bukan bangkrut tapi perusahaan-perusahaannya udah baik bangkrut dan ada tercekik utang segala macam. Sedangkan dari US itu sendiri dia kondisinya lagi nggak baik-baik aja ya juga udah mau uh, bisa dibilang udah lagi memburuk berarti besar kemungkinan untuk tingkat penganggurannya di Kanada ini kalau kita lihat kalau mungkin kalau dilihat dari based on data oke okay, mungkin kira-kira segitu tapi di sini saya malah memprediksinya malah ini kemungkinan kayaknya langsung uh, naik ke atas ya tuh kemungkinan akan terbang karena untuk saat ini investor lebih memilih yang namanya uh, aset lindung uh, apa yang benar-benar paling penting yaitu adalah aset emas jadi saya menganalisa ini kondisinya uh, naik ya tapi sekali lagi Disclaimer on ya, karena analisa tidak ada yang 100%, jadi apapun mau benar salahnya tetap siap resikonya kalau salah. Kalau benar ya udah cuan. Ini lagi weekend lagi ya. <gifat> ya paling kira-kira uh, dari saya seperti itu aja dan kira-kira di sini Kak Ayu ada yang mau ditambahkan mungkin? Iya, saya setuju juga dengan, uh, dengan Pak Andrew. Uh, bagaimanapun secara fundamental, secara teknikal nanti kita bahas itu yang uh, gold ini. Uh, kenapa kita bahas gold untuk Alphamperol bukan currency lain? Karena ini lagi hot topic ya. Jadi uh, karena ini selama sepanjang sejarah untuk harga tertinggi emas. Jadi karena yang seperti dibilang potensinya tuh bisa ke 2.500, tapi kan kalau kita lihat secara grafiknya itu ada proses konsolidasi ya untuk uh, konsolidasi pergerakannya sideways nanti yang yang diprediksi dari pihak katalis nanti muncul muncul menjadikan harga emas itu mendorong untuk naik ke atas lagi. Jadi secara fundamental, secara central bank semua central bank secara secara Uh, juga secara uh, sebagai safe haven harga komoditi, itu sangat semua mensupport untuk emas naik ke atas, dan tambahan lagi, ini kan mau libur lebaran nih, ya kan ini salah satu, buat teman-teman investor, juga teman-teman trader, how to make money ya kan, lumayan buat tambahan THR kan ya, <laughs> dan jangan lupa juga, pasang uh, take profit, dan juga pasang stop loss oke, okay, ada tambahan lagi Ya, kalau dari uh, saya sih ini saya mau langsung lanjut ke tampilan analisa aja sih Kayu, paling seperti itu. Atau mungkin Kayu mau coba tampilan analisa dulu nih atau nanti kita gantian gimana? Kan ini waktunya masih ya, masih ada 20 menitan, masih ada cukup lah saya rasa. Oke, okay. mungkin dari Kayu dulu aja kali kita tampilin analisanya dulu nanti baru eh uh, next-nya baru aku paling. Seperti itu. <laughs> Udah aku. Oke. Oke, oke. Jadi saya tampilin dulu ya analisa saya ya, Pak Andrew ya. Oke, okay, silakan. Oke, okay. di sini kita lihat ya. Om, um, sorry. Oke, hmm. oke, okay, uh. okay, uh, sebentar ya. Uh, di sini saya selalu uh, menunjukkan kalau untuk berbanding terbalik dengan sebelah kiri ini untuk grafik Dollar indeks, untuk kita lihat week. Uh, Oke, okay. dari weekly-nya itu dolar indeks itu juga dia konsolidasi ya. Tapi arahnya itu menuju masih ke bawah. Untuk grafik daily-nya juga arahnya masih um, arahnya arahnya turun karena kalau kita lihat dari sini saya besarin dolar pergerakan dolar indeks. Kalau saya ambil retracement dari yang paling atas ini dia sudah um, dia hanya false break di level 61,8% dan dia targetnya itu karena dia target di 50% yaitu di level di 100 10400 20 poin lagi tapi arahnya tetap untuk daily-nya arahnya untuk menurun. Jadi kita kalau asumsinya dengan kita um, juga um, prediksinya untuk November juga itu menurun juga itu prediksinya itu un uh, negatif untuk dolar lalu saya tambahkan untuk grafik um, uh, gold di sini RSI nya untuk weekly nya itu berada dia di 75 masih arahnya strong buy kalau untuk kita lihat di, walaupun di all time high ya ini untuk daily nya tapi tengah cantiknya di sini yang tadi yang saya masuk yang saya masuk ini level konsolidasi yang ada supportnya itu di level nah di sini secara empat jaman di sini kelihatan konsolidasinya itu berada di strong support ini di 23.6 persen ini ada di level di dua di 2268 atau 67 lah ya lo lo dua hari terakhir ini udah udah double double bottom di sini jadi kita lihat harusnya mengikuti tren dia bergerak di atas moving average harusnya untuk melanjutkan ke atas tapi sebagai support selanjutnya yang di 67 di 2267 sampai 68 itu uh, penentuannya juga selalu support berikutnya itu ada di 2245 2245 jadi kita lihat hasil Novam Perol pergerakan terhadap US efeknya ke US dollar. Nah, di sini aja do, uh, untuk h 4 untuk dollar itu juga sudah kondisi ini patternnya biasa melanjutkannya ini A, B, C. Harusnya dia udah menurun. Lalu ya saya asumsinya si week dollar ya, tapi ini, ini semua masih disclaimer ya. Ini disclaimer uh, kita karena kita kan uh, menunggu hasil November yang sekitar 16 menit lagi. Jadi itu penjelasan singkat menurut saya. Mungkin dilanjutin oleh dengan Pak Andrew. Ya oke. Okay. <laughs> oke okay, terima kasih untuk si Kak Ayu. Aku mengira Kak Ayu ya biar kita kesana dekat ya. Oke okay, ini tampilannya uh, pastinya juga harus... Um, akan saya juga tampilkan tapi kan tadi kan versi kayu tapi itu tadi yang saya lihat yang di versi kayu juga itu sesuai ya karena memang ini juga dari indeksnya tadi ya indeksnya itu dia kecenderungannya dia ada sedikit penurunan. Oke. Okay. Oke, okay, mungkin uh, aku juga tampilin versi tampilan uh, aku dulu ya kayu ya. Oke. Okay. <tuh> Oke, okay, ini adalah dari emasnya. Uh, ini uh, buat Anda tadi yang udah ngikutin dari Morning Mwah. Eh, dari morning briefing ya morning briefing di, di pagi itu saya ada e, buat Anda yang suka baca-baca nih itu saya saya buat bahwa harganya akan kecenderungan naik ya dan tadi pagi tuh di harga di bawah sini dan ternyata sesuai dengan prediksi bahwa harganya dia naik ke atas ke sini nih range-nya kalau misalkan Anda tadi pagi ngikutin dari sini ini di harga 73 ya 73 sampai sekarang 90 aja udah wow gede tuh ya 92 Waduh ini saya tadi dari berapa tadi? <laughs> Aduh, sampai 95 ya, 95 sampai ke sini ya mungkin sekitar 20-an lah ya, 200-an lah ya. Ya sampai sini sorry. Tuh 223 uh, tiga malah ya, 200, 230 pips. Wah, gede banget tuh ya. Kongre. Pastinya di situ juga udah pada cuan juga dan di sini juga uh, saya memprediksi untuk saat ini uh, kenapa ini harganya naik? Ya sebenarnya balik lagi ke DXY. Nah, ini DXY-nya juga sama kalau tadi kan versinya Kak Ayu kan dia pakai H4, kalau saya pakai daily di sini ya, saya udah bilang ini karena ini tadi kita pagi analisanya akan seperti ini, oke ini buat yang gak kelihatan, ini tadi pagi ya, buat kalian yang e, mau tahu penjelasan lebih detailnya di itu, Anda nonton pagi hari dulu, yang pagi morning hari ini, nanti saya akan apa <tuh> pastinya Anda akan tahu kenapa saya alasannya buat seperti ini ya, jadi so, buat kalian yang mau nonton, silahkan nonton, dan di sini saya juga ada. Uh, kasih sinyal-sinyal bahwa ini maksudnya tanda-tanda ya, tanda-tanda bahwa ini ya kemungkinan besar ini akan lanjut turun. Ya kan? Karena ya kalau Anda belajar masalah tren Anda seharusnya sudah tahu. Ini trennya turun. Ya kan? Di sini ada double top. Ya udah harusnya ini besar kemungkinan ini akan turun. Tapi ini sekali lagi tetap masih disclaimer on ya. Jadi ini belum tentu fix benar. No, karena analisa tidak ada yang 100%. Oke. Okay? ini adalah menurut saya faktor pendukung meskipun ini kelihatannya masih pakai time frame daily itu gimana tapi yang tadi udah dikasih tahu oleh Kak Ayu itu di H4-nya aja dia ada tiga candle di sini nih. Kalau saya buka lagi di sini. Oke. Nih, di sini udah menunjukkan bahwa candle ini udah siap running turun kalau versi saya nih. Ya, tapi ini belum tentu benar ya. Nih, kalau Anda belajar masalah candle, ini candle 3 ini udah tahu ini nama candle apa nih? Ya, buat anda yang udah belajar masalah candlestick, candlestick pattern, dan sudah udah tahu nih apa nih candlenya. Ya kan, jadi ini ada tanda-tanda dia akan uh, potensinya untuk melemah seharusnya. Karena di sini ya terbukti belum ada perlawanan yang cukup signifikan banget. Jadi ya nggak menutup kemungkinan bahwa kemungkinan besar harga ini dia akan kecenderungan turun. Mungkin gini aja, karena ini kan rilis berita belum mulai. Kita akan, saya akan coba kasih tanda di sini ya buat anda yang nonton saya kasih tanda di sini jadi nanti kita lihat uh, jaraknya seberapa jauh apakah dia nanti kira-kira sampai di sini ya jadi kita akan fokus di range ini atau mungkin bisa tembus atau mungkin yang nggak tahu juga ini kan baru prediksi oke jadi nanti kita akan fokus kira-kira dia masuk ke area sini di kandang ini nggak atau nggak <laughs> kalau misalkan dia masuk berarti ya sesuai prediksi harga turun karena di sini saya melihat harganya akan kecenderungan turun untuk uh, apa indeks USD-nya karena Secara fundamental, we'll see. Kita udah, udah tahu bahwa um, mungkin, kalau Anda yang udah tahu bahwa US itu kondisinya lagi udah di ujung tanduk, kalau dia tidak mau menurunkan uh, yang namanya suku bunga apa, Bukan, suku bunga mata uang USD-nya, ini akan buruk. Dan ini, saya sudah memprediksi dari bulan Januari, bahkan dari bulan Desember kemarin saya udah bilang di tahun ini ada kemungkinan akan perlawanannya ya harus seimbang dengan yang di tahun 2023. Karena di tahun 2023 itu dia sudah banyak sekali kenaikan USD yang terlalu tinggi. Bahkan sampai gagal bayar pun dia tetap naikin utang terus ya kan. Jadi ya dengan uh, dengan begini berarti ya mau nggak mau ya. Mau nggak mau suka nggak suka ya harusnya kalau kita belajar hukum yang namanya seperti matematika ini harus ada pembalikan ya kan. Dan ini nampaknya mendukung untuk itu. Oke. Okay? Itu menurut uh, prediksi dari saya, dan kalau kita buka lagi di US-nya, us ya lagi di emasnya. Di sini dia udah kode-kode naik nih, di 23 3 Oke. Okay. Nah, ini saya coba, ini saya coba tes doang ya, ini saya coba tes. Oke, okay, di sini saya akan ambil posisi ceritanya di sini. Oke. Okay. Ini tes doang ya, ini bukan ajang-ajang apa enggak. Ya, ini saya cuma contohin doang. Oke. Okay. Nah, di sini kita tinggal pasang TP-nya. Misalkan di sini TP-nya di segini. Oke, okay, dan di sini misalkan uh, SL-nya berapa ya? Paling di sini. Ini ini contoh ya. Ini contoh kalau misalkan Anda, ini contoh doang. Oke, okay. deh, Sorry, 85. Eh sorry 86 deh. Misalkan ya. Ini contoh kalau misalkan Anda mau ikut berita gimana ya contohnya kayak gini. Ya, kalau misalkan Anda ya Anda kira-kira yakin dengan analisa Anda. Ya, tapi nggak boleh uh, yakin banget ya. Nanti kalau yakin banget overconfidence, jangan. <laughs> Ya, jadi Anda ini contohnya kayak begini ya. Jadi pasang SLTP karena ini kondisinya kita nggak tahu apakah dia naik duluan apa turun duluan atau gimana kita nggak tahu. Jadi itu harus benar-benar kita perhatikan juga. Oke. Okay? Tapi sekali lagi saya ingatkan disclaimer on ya karena ini memang e, belum kelihatan maksudnya belum belum kelihatan ada tanda-tanda perubahan yang cukup signifikan. Maksudnya ini kan karena dia nih. Saya kan buat arah trennya e, sorry, pakai precision ini kan yang buat tandain pergerakannya ini kan dia naik ke atas. Kalau saya lihat sih di sini belum ada tanda-tanda kayak pembalikan yang cukup signifikan banget sih. Ya, tapi kalau misalkan ya ya kalau emang dia turun gimana ya udah mau gimana kan. Ini kan namanya juga analisa dan ini saya udah ngomong sebelum berita mulai. Oke, okay? saya ngomong sebelum berita mulai. Jadi nanti nggak ada alasan pada saat udah profit atau gimana. Oh ngomong doang berdasarkan analisa-analisa analisa bilang aja nggak bisa apa gimana ya enggak Saya udah ngomong duluan karena apapun itu risiko harus tetap dipersiapkan ya nggak peduli anda mau pakai jurus apapun jadi itu penting sekali dan kalau misalkan sekali lagi nih ya ini karena waktunya udah tinggal berapa menit lagi dan kalau misalkan anda tidak siap terhadap risiko, saya sarankan anda close dan jangan coba-coba anda ikut ya untuk uh, berita non farm payroll ini saya cuman bilang itu aja ya demi kebaikan maksudnya better you know trade dibandingkan anda trade kayak maksa jangan nanti kita uh, kitanya jadi malah nggak enak atau gimana gitu, jadi saya rasa itu perlu untuk diperhatikan dan ini saya baru contoh ya, bukan mau ngegas beneran enggak, no, ini contoh doang, oke? Okay? dan ini contoh doang, kira-kira seperti apa dan kalau misalkan ini mau dinaikin ya tinggal naikin aja sampai berapa nih, mungkin kira-kira di 5. nah, oke? Okay. ini ini cuma contoh doang buat tunjukin maksudnya jadi um, segala sesuatu tetap kita harus uh, persiapkan risiko dan juga keuntungannya dan kalau misalkan kalian mau coba atur juga tinggal turunin aja sedikit sini kan. Misalkan di dekat garis MA-nya nih. Ya kan untuk risk -nya. Silahkan. Ya kan jadi ini tinggal diukur aja. Dari sini ke sini kan paling di berapa nih. Ya dari sini coba kita ukur ya. Dari sini. Sini. Wah ke sini sekitar eh, uh, 70-60. Kalau ke atas. Wah oh, ke atas 13-130. Gede. Ya risk-nya udah satu banding lebih lah pokoknya. <laughs> Oke. Okay. Mungkin kira-kira, eh, -kira, uh, kalau prediksi dan analisis saya seperti itu, dan saya lebih prefer, uh, harganya naik, atau mungkin dia dari sini, dia kecenderungannya mungkin, ya, jangan sampai turun dulu, ya, karena saya lebih prefer naik. Cuman, ya, kalau yang namanya berita paling, ya, cuma dari dua kemungkinan. <laughs> Cuman, dari dua kemungkinan ini, saya lebih prefer dia akan langsung naik, tidak akan turun dulu, karena saya lihat ini Kanada, Inggris, Eropa, ya, um, ya, Eropa itu mereka ikut komplotannya US. Tapi kita tahu komplotan US itu lagi nggak baik ya. Jadi kalau misalkan komplot si US itu lagi nggak baik ya besar kemungkinan nih yang kaki-kaki di Boeing juga ikutan juga sama. Ya begitupun juga Jepang. Jepang juga komplotannya sama Jepang sama Korea Selatan. Ya, jadi ini berdasarkan dari prediksi saya. So, ini saya udah ngomong dulu disclaimer on ya. Dan di sini mungkin nih waktunya udah tinggal beberapa menit lagi nih. Ya, coba kita balik lagi ke si Kak Ayu dan juga karena Jadi ini aku Uh, itunya langsung naik ke atas ya mungkin nanti ya ada kecil-kecil tiri turun dikit tapi langsung naik lagi ya tetap aja naik <gifat> ya kan namanya juga di sini uh, pergerakannya kalau dari saya sih masih naik ya tapi disclaimer on ya saya belum tentu benar ini saya udah ngomong dulu nih disclaimer on oke okay? oke okay, di sini sambil kita nunggu sambil gimana pun ini udah 7.24 langsung aja di sini mungkin sambil kita Bareng nih ya, saya mau balikin lagi nih ke Kak Ayu dan juga ada Ananya juga nih, biar kita ada sensasi keringat keringatnya di non farm Oke, ya. Mungkin eh, kok mungkin jaringannya Kak Ayu agak delay internetnya, tapi kayaknya ini NFP, wah ini ada yang banyak yang komen kok. Jadi sambil nungguin Kak Ayu, ah oh, ini ada udah ada Kak Ayu pak ah, jadi kak ayu dan uh, kak endro aku izin sambil bacain komentar ya ini kan karena kurang lima menit lagi data non farm payroll juga rilis di sini sih rata-rata untuk mungkin, uh, untuk apa tuh namanya untuk komentarnya rata-rata bahasnya sau ya strategi emas emas mau tanya emas ada yuli yuliat nih terbang ke harga berapa kira-kira ya emas kayak gitu emas terbang yang ya yang terbang emasnya bukan Mas Andrew nanti dikiranya Mas <laughs> uh, dan ini ada Arsen yuk 2400 Halo Pak Andrew Ana Ayu Halo juga Arsen silakan dari Kak apa Kayu Ayu terus nanti ditambahkan sama Kak Andrew silakan uh, yang mau jawab duluan uh, dipilih sendiri aja nggak apa-apa monggo Oke okay, mungkin Kayu dulu kali ya <laughs> ladies first ya <yeah>, ladies first <laughs> oke okay, silakan Kayu Halo iya yeah. Hai semuanya thank you atas pertanyaannya semuanya Wah tinggal empat menit lagi kita tuh... <laughs> oke okay. <laughs> Oke okay, kita double ya ya kita barengan aja sih Ke Andrew Jadi uh, kita juga lihat hmm, Targetnya par, Pasti yang kita targetnya itu Tertingginya Tertingginya highs oh, kemarin kan 3304 Tapi target saya secara nikel itu sih Ada di hmm. Mungkin karena jaringan aku lagi nggak bagus, mungkin di jam sama Pak Kak Andrew aja kali ya. Oke, okay. iya ya ini nampaknya tadi suaranya agak putus-putus ya, ini mohon maaf ya semua nih kayak sayang banget di kayu tadi mau ngomong, tapi ya jaringannya ya ya, ya gitu. <laughs> ya ini Jaringan ini tolong lah, ini kita lagi live ini berdua tolong lah <laughs> ya. Oke okay, kalau gitu terima kasih Kayu. Uh, pastinya di sini um, mungkin saya akan lanjutkan. Oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Di sini um, pastinya kita <laughs> tadi pertanyaannya Mas bakal mana ya? Kalau saya bilang sih naik udah gitu aja. Udah Anda mau ngomong apa saya tetap naik titik. Udah nggak pakai koma. <laughs> ya, ya gimana pun resiko ya tetap siap. Ya nggak peduli udah mau ngomong apa dah. <laughs> ya karena memang eh uh, saya tadi udah bilang, uh, sebenarnya kalau dari saya sih, intinya kan tadi ada yang nanya emas kan kemana, kalau saya sih naik, ya kalau Anda mau kira-kira naiknya sampai berapa, ya jujur saya nggak tahu kalau naiknya sampai berapa, tapi Anda batasin diri aja, Anda mau profit berapa, coba tentuin, kalau Anda mau profitnya 50 pips atau 100 pips, ya udah batasin aja, itu udah kemungkinan, ya kemungkinan kemungkinan. Tapi kalau misalkan Anda nggak siap, ya saya bilang jangan, ya saya bilang jangan, nanti kalau udah ini malah, apa kalau misalkan apa nggak sesuai itu gimana? Ntar nggak ngatain katanya jago lah segala macam ya kan? Mendingan jangan ya. Kalau misalkan tidak yakin, tapi kalau misalkan yakin siap resiko sih monggo. Kalau saya sih naik sini bilang saya bilang sih ya. Tapi ya ini masih belum belum tentu ya. Ini ini awas nih nanti kalau ada yang ngomong tiba-tiba ntar oh nih Pak Enru gini-gini gini-gini katanya begini-begini-begini ya kan? ngomongnya jelek-jelek janganlah ya kan? Saya kan juga manusia ya kan? Kalau saya perfect mah ya elah. <laughs> ya kan saya udah trading sendiri aja <laughs> ya kan jadi oh, berarti, ini, uh... berarti kalau di Netflix itu ada yang namanya pengendali peng, pengendali apa namanya kalau di Netflix Avatar kalau di DC FX namanya pengendali market nih kok Andrew kalau bilang naik naik ini halo kok ngeflash ngefreeze Oh ya tadi ya biasalah jaringan lah gitulah. E, jaringan. Jaringan e. tuh gak setuju kita kita bertiga kumpul bareng emang nih. Eh. Ko Hendro sama Kai eh bu, ya pengendali market. Oke okay, kalau untuk tadi pengendali pengendali market sih ya <laughs> menurut saya sih ya semua tergantung dari dari itunya dari lilinnya ya sama dari dukungan fundamental sih intinya gitu aja bukan berarti nanti wah ini ada apa pengendali market atau apa ya namanya di sini juga trading itu kalau Anda search di Google trading itu adalah pedagang oke okay? jadi kalau Anda berpedagang pasti ada jual beli udah gitu aja jadi nggak ada yang buat masalah pengendali pengendali itu nggak ada ya kan jadi ibarat kata this is like a supply and demand oke okay. ini beritanya udah mulai ya udah rilis Oke, coba ditampilin dulu ininya. Oke, bentar nih nggak tampilin nih. Oke, ini adalah beritanya dan dan, dan ternyata di sini tadi bentar tadi di harga berapa ya? Oke, tadi di sini ya. Dan ternyata di sini harganya kecenderungannya turun. Pak Oke. Andrew, nah, udah, ya. Udah keluar. Ya, ya, di sini dia harganya kecenderungannya turun di sini. Ternyata ini turunnya lumayan ya di sini tadi dari tadi dari berapa ya? Tadi dari 9 91 ya sampai 90 ya tadi ya. Mau salah ya 90 90. Dan ternyata di sini dia kondisinya ini turunnya baru sedikit. Saya, saya takutnya ini ya yang saya bilang itu tuh. Ya antara dia nih nanti turun dikit baru dia nampol naik atau dia akan langsung longsor. Saya nggak tahu nih ya, tapi ini kayaknya eh, tadi kan saya bilang ini kemungkinan pertama nih naik Ya kan, tapi di sini karena dia nanti ada turun dulu kayak begini, ya ini masih, masih ambil kesimpulannya sih masih kayak begini ya kan ini bukan mau cari-cari kebenaran ya tidak karena saya tadi di awal udah bilang ada dua prediksi kayak begini ya mungkin gitu sih dan ini saya kita mungkin masih nunggu aja kira-kira ini kedepannya uh, akan kayak gimana karena di sini uh, tampilan dari non farm juga masih kecil pergerakannya oke okay? Dan ternyata di sini datanya juga menunjukkan bahwa dia aktualnya ternyata 303 dan juga previousnya 270k, oke. Okay? dan di sini forecastnya dua satu dua k dan sebenarnya di sini actualnya tinggi tapi ya we'll see ya kita lihat aja di sini apakah nanti harganya akan bener benar-benar turun serius atau di sini hanya bercanda doang kan biasa gitu non farm payroll kan kadang kalau dia turun dulu baru naik atau naik dulu baru turun ya kan tapi kalau misalkan ini nanti beritanya turun terus dan lebih longsor ya udah ya mau gimana Ya kan, yang penting itulah kenapa harus menggunakan take profit dan juga stop loss apapun itu strategi dan uh, planningnya paling seperti itu. Dah, kira-kira ini dari Kayu. Kira-kira ada yang mau ditambahin nggak nih Kayu? Ya, mungkin kira-kira uh, Kayu ada yang mau ditambahin. Oke. Okay. dari ya, posting Ya, tapi uh, menjadikan strong dollar koreksi untuk emasnya tapi juga jangan tapi juga kita lihat seperti kita, yang kita tahu kalau misalkan untuk November pergerakannya sangat signifikan Hmm, dan kita kalau saya hmm. oke okay, nggak apa-apa mungkin dari ko Andrew bisa dibantu untuk share screen ya ya yeah, oke okay. mungkin ini akan saya coba handle dulu ya mungkin sampai kayu lagi ada gangguan jaringan tapi so far nggak apa-apa dan di sini saya akan coba untuk tampilkan ya biar kita jelasin yang lebih jelas Oke, okay, ini tadi ya, sudah apa? Bukan sesuai sih. Ini predisinya ternyata di sini dia kondisinya untuk lebih ke penurunan. Nah, pertanyaannya adalah di sini kalau kita turun kayak begini berarti di sini dia ada tanda-tanda bahwa harga ini dia akan ada kecenderungannya lebih um, kalau uh, apa kemungkinan ini dia akan melanjutkan untuk penurunan dulu mungkin. Tapi saya nggak tahu nih turun sampai berapa. Kan kalau saya pakai forecast kayak begini gambarannya nih, ya kan? Ya, atau uh, sorry roadmap maksudnya roadmap ini saya masih belum gitu yakin dia akan turunnya tuh akan lebih kayak tinggi atau dalam gitu jadi mungkin nanti kita akan lihat aja sekitar satu jam ke depan atau beberapa jam ke depan karena kayak kemarin ya ke kemarin itu kan pada saat rilis berita uh, Fed Chairman Paul speak itu kan dia pada saat dia rilis berita tuh belum belum gitu kelihatan pada saat dia udah kelar wah tiba-tiba langsung harganya mendadak naik ya jadi uh, saya rasa itu perlu untuk diperhatikan oke jadi ini ya ini Uh, saya masih belum tahu juga apakah ini sesuai gimana karena di sini saya ternyata masuknya lebih ke prediksi saya yang kedua nih kan dia ada kemungkinan turun dulu baru naik ya kan berarti ini saya akan fokusnya yang untuk saat ini turun dulu baru naik dan kalau ini kondisinya dia lagi kayak begini ya berarti bisa aja loh setelah ini dia naik jadi hati-hati jangan terjebak karena sebenarnya ini beritanya kan tadi saya bilang prediksi kemungkinan ini dua-duanya hasilnya bagus dan ternyata ya ini Kemungkinan besar harganya di sini dia akan mencoba untuk turun dulu, baru nanti kecenderungannya baru naik lagi, ya. Jadi ini saya harus benar-benar info ke kalian harus benar-benar berhati-hati juga, ya. serta disclaimer on, ya. Gimana pun gitu strategi dan analisanya, apapun itu tetap harus uh, beware, tetap hati-hati, ya kan? Oke, mungkin kayaknya gitu aja karena nih ya kita harus lihat dulu kira-kira beberapa menit dan beberapa jam ke depan itu kira-kira gambarannya itu harus seperti apa dan bagaimana. Oke, okay. dan saya memprediksi berarti ini kan tadi kemungkinan pertama ini, ya kan dia langsung naik dan ternyata enggak di sini dia turun dulu. Nextnya kita belum tahu, ya apakah dia lanjut turun ke bawah atau dia naik dan kalau misalkan nanti dia lanjutnya turun ke bawah, ya udah berarti prediksi saya tidak sesuai. Oke, okay. tapi kalau misalkan kalau misalkan di sini dia malah nanti kecenderungan naik ke atas lagi, ya berarti prediksi saya ini sesuai yang kedua, <laughs> ya kan karena di sini. Saya nggak tahu bukan nggak tahu kenapa saya masih memprediksi bahwa harga ini masih akan kecenderungannya untuk yang namanya naik. Ya saya masih uh, ada tanda sinyal-sinyal buat kenaikan masih kuat. Jadi ya menurut saya ini nggak menutup kemungkinan bahwa ya setelah ini bisa aja ya kan bisa aja dia harganya akan kecenderungannya masih melanjutkan untuk ke pola kenaikan ya. Jadi saya rasa ini perlu untuk diperhatikan dan tadi sebenarnya um, dari kayu itu dia tadi mau ngasih tahu untuk dari data rilisnya. Oke, okay, memang sebenarnya ya mungkin ini kelihatannya cuman hanya beberapa pips aja dan kalau tadi Anda yang udah pada profit segala macam ya congratulations dan kalau di sini dia range-nya cuman sedikit sekali nih. Ini cuman 100-an pips doang. Ya 100 eh uh, 130 sampai sori sorry 100 100 sampai 130 ya range-nya. Jadi ini terlalu uh, menurut saya enggak terlalu besar. Biasanya kan kalau dari non pump itu dia meledak besar bisa sampai 200 sampai almost 300 pernah. Ya, tapi ini nampaknya tidak terlalu cukup signifikan ya dan saya cuman ingetin ini jangan ter, tergocek sama berita, oke? Okay? Jangan tergocek sama berita, jadi harus benar-benar diperhatikan nih. Terbukti kan harganya naik lagi nih ke 2088. Ya, berarti ini kalau bisa kita kita kategorikan ya besar kemungkinan pada saat rilis berita tadi sampai sekarang ini kan udah lewatnya udah kalau di sini jam 7.37 ya, berarti ini udah lewat, berarti ini hasilnya koreksi kalau dari saya. Ya. Untuk kesatuan ini hasilnya koreksi. Kenapa? Karena kalau memang dia benar turun, seharusnya dia turunnya akan lebih dalam. Ya, kalau dia uh, naik juga harusnya lebih naik. Dan ternyata di sini hasilnya koreksi. Jadi ya nanti kita lihat aja. Oke, kita lihat aja. Apakah ini yang kemungkinan kedua ini antara dia turun dulu baru naik ini akan benar atau mungkin dia akan lanjut untuk yang namanya turun lagi? Ya, who knows. Jadi saya rasa ini harus benar-benar untuk kita perhatikan. Oke. Dan menurut saya ini akan menjadi suatu gambaran juga buat uh, para Nah, uh, traders juga. Itulah kenapa tadi saya kan udah kasih contoh paket TPSL. Kalau misalkan tadi, kita kan jadi nggak sesuai. Dan kalau nggak sesuai pun, jadi Anda udah ada gambarannya. Ya kan, jadi udah ketahan sama risknya juga. Jadi itulah kenapa penting sekali. Dan kalau misalkan tadi, misalkan tadi Anda pada saat real itu ke, bawah, wah nggak sesuai, misalkan ada yang uh, juga, eh ternyata harganya, wah ruginya udah banyak segala macem. Pasti Anda akan panik, jadi... Itulah kenapa pentingnya selalu gunakan take profit dan juga stop loss, oke? Okay? Mungkin kira-kira uh, sedikit edukasi dari saya seperti itu dan mungkin di sini akan saya lanjutkan ke si Ana nih ya, ini Ana ngomong-ngomong tadi nih ya. dia <laughs> cuman bawa ini doang. Coba kita ngomong ke Ana dan juga ke Ayu langsung nih, oke? Okay? Oke, okay, balik lagi kanal Ana. Ana... Ini kau udah ngomong kok, ini kau sekarang kok. Oke mungkin uh, dari Kak Ayu nya tadi udah titip pesan, kebetulan Kak Ayu juga ada di sebelah saya ya. <laughs> jaringannya ngelek parah gitu, ya mungkin ada sedikit gangguan, cemburu kita bertiga bersatu gitu. <laughs> mungkin Kak Ayu sebelum closing ada sepatah dua kata yang mau disampaikan, Silakan Kak. Aku berharap sih semoga lancar lagi jaringannya. Oh iya ternyata emang jaringannya ngelek -like. kak. Aku udah nungguin kurang lebih dua menit, tiga menit, lima menit. Barusan, eh uh, ya udah deh, <laughs> ya udah deh. eh uh, so far pertanyaan, so far pertanyaannya sih memang seputar emas. Tadi juga sudah terjawabkan oleh kak Ayu dan juga kak Andrew. Juga terima kasih untuk kalian berdua udah uh, join di live NFP hari ini. Dan juga, halo, kok nge-freeze nggak? Oh tentu tidak. Ini kan saya tadi oh, dengar enggak, ya, enggak. kan. Enggak. Soalnya senyumanmu tuh kayak senyuman nge-freeze gitu loh. Aku kira oh ini <laughs> gerak atau enggak sih enggak ya. Oke, enggak, enggak, Terima kasih aman, Kak aman. Andrew, Kak Ayu untuk uh, NFP malam ini udah memberikan sharing ya tentang analisa market secara teknikal dan juga fundamental dan dan yang pastinya uh, edukasi pada malam hari ini. Disclaimer on ya teman-teman traders bahwa trading derivatif itu memang mengandung resiko kerugian yang sangat signifikan. Jadi kalian kalau mau join trading kalian harus uh, bisa mawas diri gitu, harus bisa berani kelola resikonya, harus tahu. Trading itu seperti apa itu dulu aja. Nah, untuk kalian yang pengen tahu uh, seputar soal analisa basic dan lain sebagainya, kalian bisa langsung setiap pagi ikutan belajar barengan sama Pak Andrew di Market Watch. Dan uh, jam sore, jam 4 ada Kak Ayu juga uh, Market Watch Afternoon. Dan sekali lagi terima kasih aku ucapkan karena uh, di sini juga di live trade kali ini aku juga ingin... Uh, menyampaikan informasi bahwa mungkin ini live trade untuk NFT adalah yang terakhir aku bisa menjadi host untuk uh, Kak Ayu dan juga ko Andrew kita mungkin akan bisa bertemu di lain kesempatan ya benar ya mungkin saya akan melebarkan sayap gitu <laughs> mungkin saya akan melebarkan sayap kita mungkin bisa bertemu di lain kesempatan tapi aku uh, senang sekali untuk bisa menjadi partner kalian menjadi host di acara live trade uh, kalau mungkin ada sepatah dua kata untuk closing Oke terima kasih anak mau nanya ngomong, -ngomong terbang kemana mau terbang kemana, <laughs> mau terbang kemana <laughs> ya kan ya paling ya sepatah katanya ya 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 apa ya coba kayak cewek dulu dah ladies first deh ngomong dah. <laughs> coba ladies first dulu coba ane, uh, kayu boleh ngomong dulu kayu mungkin ya nanti baru saya terakhir deh saya kayak, lagi bingung soal ngomong apa dulu Kak Ayu jaringannya ngelek Kak Ayu, jadi mungkin terakhir di kita ini. Oke, oke ya. Mohon maaf ini kayu jadi jaringannya lagi ada problem. Iya. Jaringan Iya, Kak Ana ini mau ke terbang ke mana? Iya kan? Iyalah, pokok enggak lah. Pokoknya kita kan kita namanya pokoknya kita yang penting kita kita we have to know how to make money. Pokoknya yang terbaik aja buat kita semua. Oke, juga. Kalau kata Ayu, uh, make money in everywhere. Kata Kak Ayu gitu. Make money in everywhere, kayak gitu. Oke, okay, uh, dan juga teman-teman traders jangan lupa di sini ada launch trading XAUUSD mulai dari 0,01 lot, deposit mulai dari 500 ribu aja. Kalian bisa merasakan trade, merasakan sensasi trading yang menyenangkan join di CFX ini kayaknya udah vibes vibes liburan ya jadi mungkin uh, untuk live trade malam hari ini sepertinya udah cukup ya gimana udah udah oke okay? cukup udah ya udah libur udah apa udah vibes vibes liburan yang mudik yang mudik <laughs> kayaknya ya Kayanya ya paling, boleh ya paling ada tadi sepatah kata ada belum sebelum belum se apa belum ngomong ya kalau misalkan itu ya nanti dapat yang terbaik aja gitu buat si apa host di ini si Ana ya Ana si susu Akbar ya eh, milk ya eh, sorry milk Akbar ya sorry sorry <laughs> ya kira-kira seperti itu ya ini saya nggak uh, denger dengar itu rasanya kayak soset ya jadi saya nggak mau ngomong dulu deh <laughs> ya jadi kira-kira seperti itulah ya jadi Ya semoga nanti dapat yang benar-benar uh, good lah di tempat terbaik ya seperti itulah. Ya kan ada pertemuan pasti ada perpisahan. Yang penting kan kita tetap berkawan. Ya asik. Oke, okay, uh, ya sudah teman-teman trader. Terima kasih yang sudah sejuk dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya pribadi dan juga jangan lupa follow sosial media di CFX. Ya, ada di link in Telegram. Ada di TikTok, Facebook, dan juga jangan lupa subscribe untuk YouTube DCFX Indonesia. Dan untuk kalian yang pengen tanya-tanya lebih detail, kalian bisa langsung klik di kolom komentar, ataupun di kolom deskripsi, ataupun tadi scan barcode. Untuk lebih bertanya mengenai trading, atau kalian mungkin penasaran, curious kayak gitu ya, bisa aja datang ke Office DCFX di Gedung Nobel House. Kalian bisa bertemu dengan Andrew dan juga Kak Ayu. Sekalian juga Office Tour di sini, dan mengenalkan trading yang menyenangkan tuh seperti apa sih bersama DCFX. Apalagi di DCFX sekarang uh, open account mikro udah bisa. Trading 0,01 deposit 500 ribu aja. Oke akhir kata mungkin kita bisa closing ya. izin terima kasih sekali lagi ke Ayu dan ke Andrew. Saya Anamila Akbar host DCFX Indonesia. pamit undur diri bersama dengan rekan-rekan saya. Saya mewakili ke Ayu dan ke Andrew. See you and bye-bye. Gue baru aja dapat satu trik rahasia buat lo semua yang pengen punya penghasilan tambahan. Dan itu bukan tips bikin usaha F&B atau bikin bisnis fashion kayak biasanya. Guys, daripada lo buka bisnis yang belum pasti keuntungannya, mending lo cobain deh trading di platform DCFX. Platform trading yang udah dapat penghargaan sebagai best broker dari Bapepti dengan predikat A++++. Oke, gue bakal jawab dua pertanyaan terbanyak nih ya. Ini yang pertama. Nah, jawabannya tuh proses buka akunnya cuma 10 menit. Ini tuh sangat praktis dan cepat banget di DCFX. Nah, kalau yang ini jawabannya tuh eksekusinya cepet, aman, dan kembang buat deposit dan withdrawnya. Nah jadi buat lu para trader pemula atau yang udah berpengalaman, mending langsung download aja deh di CFX Super App di App Store atau Play Store. Dan lu udah gak perlu khawatir lagi soal keamanan dan kenyamanannya saat lu trading nanti. Oh ya satu lagi nih, sejak tanggal 18 Maret ada program swap free dari DCFX. Di, di sini semua klien DCFX tuh bisa merasakan gratis biaya swap atau inap posisi pada instrumen tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Jadi langsung aja klik link di bio gua buat yang pengen mulai trading di DCFX. Iya kamu, seluruh generasi muda Indonesia. Ini saatnya kamu bergabung bersama DCFX. DCFX adalah best broker Indonesia dengan predikat A++++ by Bapepti. So what are you waiting for? Don't forget to download DCFX Super App in the Play Store and also App Store. Try a demo account to become a real account. Time starts now. Deposit only starts at $200. Young generation, don't waste time. Pilih yang legal di CFX? Jawabannya, I'm Zoe Levana. Together we can make a change.